selesai. Demikian yang bisa dilakukan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
yang sangat menghormati, kita cintai, kita banggakan, Ketua Komite Provinsi Sulawesi Tenggara atau Bupati ini bersama seluruh jajaran yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Panitia Jajaran Pengurus Wilayah Kota Kendari, pelatih, tim juri, peserta anak didik, karantin Kota Kendari yang sempat hadir, yang didampingi oleh kedua orang tua, yang selalu memberikan support kepada anak-anak kita, yang sama kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Evaluasi yang kita laksanakan, yang kita bungkus dalam kejuaraan daerah Hyundai Kota Kendari. Oleh itu, saya meminta kepada kita secara bersama-sama memberikan ulang bos kepada panitia yang telah saya berjuang untuk sini, sehingga anak-anak sekalian masuk ke posisi seperti ini tetap tetap di dalam jalan yang benar. Semoga ini selalu mendapatkan itu bukan yang pertama. Dunia-dunia kita punya anak-anak sekalian, bahwasannya kita bergabung di jalan yang menarik. Kita berada di tingkah ini yang pertama memang kita ingin mengembangkan diri kita. Jadi kita ingin bisa berkembang, kalau kita kuat, kalau kita sehat, jiwa kita mantap. Nah, tentunya harus didukung oleh anak-anak sekalian. Pesan saya, ikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh orang tua kita, senior-senior kita. Agar kiranya anak-anak sekalian bisa menemukan jati diri anak-anak yang sebenarnya. Oh, saya mandiri, terutama kekuatan fisik kita. Nah, ini sudah kita laksanakan. Kemudian kita ikuti bimbingan secara teknis sesuai ketentuan yang ada yang disampaikan oleh pelatih-pelatih kita. Kemudian kita gelar kejuaraan daerah seperti ini. Maka tujuannya yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia bisa kita capai. Yaitu kita akan melihat anak-anak kita yang berprestasi, yang punya kemampuan, bakat, kita bina, kita bimbing, kita kasih fasilitas, kita dukung dari berbagai sisi. Nanti anak-anak sekalian akan mewakili Kota Kendari untuk kita ikut perhelatan secara Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini semua yang menentukan adalah anak-anak sekalian. Ketika kita ingin mencapai apa yang disampaikan tadi, tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus butuh.
Ya Rabbi.